Oke guys, oke kawan-kawan, selamat pagi. Ini saya memikat lagi di pagi hari ini kawan-kawan. Baru saya pasang tadi, ngam-ngam saya kasih berdiri itu pulut. Limpas ini satu. Semalam kawan-kawan, saya inginkan yang serindik muda, dan saya dapat tadi adalah serindik muda. Ini dia kawan-kawan, saya tidak tahu ini betina kah jantan. Dia ada biru di kepala. Saya tidak tahu dia jantan kah betina. Dan semalam saya review pulut tuh guys, yang saya cakap grade A itu. Awal pagi tadi ini hinggap di pulut, yang pulut itu ah. Tapi belum seberapa melekat, sebab awal pagi saya rasa sekitar dekat-dekat jam 7 lah macam itu. Kaki dia tidak melekat, tapi sayap dia dua-dua melekat. Nah, yang pulut saya beli itu ah guys, saya kasih tengok. Langsung tiada kurang guys. Ini sayap dia melekat. Sayap dia melekat. Nah ini. Tiada kurang guys. Full. Hanya di sini saja yang ada tercabut sedikit. Ada dalam dua helai bulu lah. Semalam saya inginkan serindik muda, saya dapat muda guys. Saya dapat muda. Dia punya patuk masih ada putih-putih. Masih muda. Aduh, sakit. Di sini saya tunggu dan pemikat saya sana itu kawan-kawan. Ada yang kurang guys, ikur full, sayap full. Yang penting cara kita mengambil itu pun kena cun juga, jangan yang main tarik begitu. Kita ambil pelan-pelan lah tarik ya kawan-kawan. Saya dapat serindik muda kawan-kawan. Ini yang saya cari-cari dari saya memikat. Saya dapat baliau saja guys. Yang tua-tua. Baru saya dapat yang bujang. Oke. Nanti kita sambung lagi guys. Kita tunggu dulu kalau ada yang limpas lagi. Sehingga nanti kita sambung. Oke guys, dapat lagi kita guys.
guys, kita dapat rintik. Kita dapat rintik ya guys. Masih muda. Oke kawan-kawan, sekarang mau dekat jam 9, kita dapat poin satu lagi kawan-kawan. Baru tadi dapat, ini kali pun muda juga ya kawan-kawan, dia muda juga, terindit muda. Ini yang kita cari-cari ini kawan-kawan. Hei, memang rezeki, tidak rugi beli pulut harga 30 ringgit. 30 ringgit saja pun. Kita tes ini hari, kita dapat 2 ekor sudah ya guys. Ini rintik. Bingung guys. Muda lagi. Ini dia kena pulut tadi, sayap dia melapat. Tapi dia ada tercabut, ukur dia ada tercabut sedikit, ada 3 kata cabut sebab salah saya apa, lambat saya pergi ambil. Tapi jata dia guys tidak tinggal di bulu, bersih, tinggal pun hanya sedikit saja di kaki dia pun. Kalau gata lain kita kasih bersih lagi guys, ada lagi yang tinggal, ini langsung tiada. Nah langsung tiada, bersih, asal kau cabut clear. Nah, cuma ikur dia ada tercabut sikit, tapi banyak lagi ikur dia, ada 3 helai lah tercabut. Jadi poin kita kedua ini guys adalah jantan muda rintik. Rintik guys. Apakah jantan muda masih rintik. Dia punya patuk masih ada kuning-kuning guys, masih muda. Ah tuh, masih muda, boleh piara lama. Ini sakit juga guys, menggigit. Bersih guys, sangatlah bersih. Ah, cantik. Oke. Kita sambung lagi guys. Tunggu lagi. Mana tuh ada yang limpas.